Umumnya masyarakat Ponorogo akan mementaskan tarian ini setiap malam satu suro dan malam bulan purnama. Hai Sobat IC, welcome back to IC, All About Indonesia. Apa kabar kalian sob? Indonesia memang punya banyak ragam budaya, bahasa, pulau-pulau, keindahan alamnya, keunikan seninya, serta makanan khasnya. Karena saking banyaknya, terkadang kita sebagai generasi muda belum tentu mengenal budaya kita sendiri. Iya kan sob? Nah loh, kemana aja kita selama ini? Kita boleh mengikuti tren-tren budaya asing, tapi jangan sampai lupa sama tanah kita sendiri. Hati kita harus tetap Indonesia. Merdeka! Lanjut! Di video kali ini, IC bakal sharing ke kalian ragam seni tari yang paling populer versi IC. Disclaimer dulu nih, di sini kita belajar sama-sama ya, dan bukan semata-mata aku paling tahu. So, kalau ada salah sebut atau penulisan, mohon dikoreksi ya sob. Let's get started! Number 1, Tari Saman. Tari Saman ini berasal dari Aceh, tepatnya dari suku Gayo, yang diciptakan oleh Syekh Muhammad Saman, dan diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700-an, dan berusia lebih dari 300 tahun. Tari ini bukan hanya berupa gerakan saja, namun juga disisipkan syair-syair yang punya makna mendalam. Dulunya tari ini hanya boleh dilakukan oleh pria saja, dengan gerakan-gerakan keras dan penuh semangat. Namun seiring perkembangannya, tari ini juga dilakukan oleh penari wanita dalam menari secara bersamaan dan berdampingan. Tari ini semakin populer dan mulai diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional. Sejak mengikuti pertunjukan Pekan Kebudayaan Aceh atau PKA 2 pada tahun 1972. That was amazing! Tari Saman ini juga dikenal sebagai salah satu seni tari Islam karena memiliki unsur keislaman dan digunakan sebagai media dakwah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, tari Saman ini menjadi salah satu warisan budaya yang masih hidup dan mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tanggal 24 November 2011 sebagai daftar representatif budaya tak benda atau intangible cultural heritage. Nah, jadi gini sob. Secara umum, warisan budaya tak benda ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ekspresi, pengetahuan, keterampilan, kegiatan-kegiatan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak dan memiliki keunikan tertentu sehingga mendapat pengakuan dari UNESCO itu sendiri. Nah, selain itu sob, warisan budaya tak benda ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi supaya keberadaannya tidak tertelan oleh perkembangan zaman. Keunikan dari tarian ini adalah dari gerakannya yang kompak dan harmonis. Penarinya akan serempak menepuk dada, paha, tangan, dan tanah atau lantai. Selain itu, keunikannya juga terletak pada pakaian yang dipakai saat menari. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Next, number 2, we have Tari Kecak. Ayo tebak sob, dari mana tari ini berasal? Yaps, tari kecak ini berasal dari Pulau Bali. Tari ini dimainkan oleh penari laki-laki yang lebih dari puluhan orang. Mereka duduk bersila dan membentuk sebuah lingkaran serta memakai pakaian berupa kain sarung dan kain kotak yang memiliki motif seperti papan catur. Umumnya, tari ini digunakan sebagai upacara penyambutan tamu maupun upacara keagamaan. Tari ini disebut juga dengan nama tari api atau tari cak karena para penarinya mengeluarkan irama suara berbunyi cak cak cak. Gerakannya gimana ya sob? Nah, uniknya tarian ini tanpa diiringi musik apapun sob, selain gemerincing yang diikatkan ke kaki para penari sambil mengangkat kedua tangan. That was amazing! Tarian ini termasuk juga tarian sakral sob, karena menurut kepercayaan mereka, lewat tari ini mereka bisa berinteraksi dengan roh leluhur atau para dewa. Tari kecak diciptakan oleh Wayan Limbak pada tahun 1930. Beliau mengenalkan tarian ini ke berbagai negara dan kala itu dibantu oleh pelukis asal Jerman, Walter Spies. Atau Spies? Gimana cara bacanya, sob?
Huh? Alasannya karena si Walter ini sangat tertarik dengan seni tradisional dan ritual tradisional yang masih kental. Mulanya mereka menampilkan tarian ini hanya di beberapa desa saja, salah satunya Desa Bona di Gianyar. Namun seiring perjalanannya, tari ini semakin berkembang ke seluruh pulau Bali, bahkan sampai ke mata dunia. Seperti yang tadi disebutkan bahwa tarian ini sakral adalah karena tari kecak ini berasal dari ritual Sang Hyang, yakni tradisi tarian yang penarinya berada dalam kondisi tidak sadar atau kerasukan. Selain itu, tari ini menggambarkan salah satu peristiwa yang ada dalam cerita Ramayana. Menarik juga ya Sob? Gimana menurut kalian Sob? Kalau kalian punya pengalaman nonton langsung tarian ini, atau bahkan mungkin kalian salah satu penari kecak, coba share di bawah gimana pengalaman kalian dengan tarian ini. Number 3, Tari Jaipong. Jadi ada dua sumber yang menyebutkan dari mana tari ini berasal. Yang pertama, dilansir dari buku karya Murianto yang berjudul Mengenal Seni Tari Indonesia, bahwa tarian ini diciptakan oleh Gugum Gumbira asal kota Bandung dan pertama kali dikenal masyarakat pada tahun 1976 dengan sebutan Ketuk Tilu. Kala itu Ketuk Tilu mengalami kemunduran dan sedikit tertelan perkembangan zaman. Namun saat itu Gugum Gumbira memodifikasi tarian ini dengan energik, seolah Ketuk Tilu ini mendapat nyawa baru. Dan perlahan tarian ini mendapatkan perhatian kembali dan diminati masyarakat Sunda, serta secara resmi dinobatkan sebagai tari tradisional dari Jawa Barat. Sumber lain menyebutkan bahwa tari Jaipong ini berasal dari Kabupaten Karawang. Pendapat itu dibuktikan dengan adanya gerakan rekaman tari oleh Suwanda Group pada tahun 1976. Dalam rekaman tersebut menunjukkan adanya gabungan gerakan dari beberapa unsur daerah Karawang, diiringi dengan alat musik berupa kendang, gong, kecrek, dan lain-lain. Pada tahun 1965, Presiden Soekarno melarang warga Indonesia untuk mengikuti kesenian asing. Jadi waktu itu Pak Gugum galau Sob, karena kan hobi beliau berdansa. Nah, semenjak ada larangan itu, Pak Gugum sama teman-temannya mulai mempelajari tari tradisional, karena daripada nggak sama sekali gitu kan. Dari tahun 1967 sampai tahun 1974. Terus, beliau mengadakan survei ke beberapa tempat di Jawa Barat untuk mengetahui kesenian apa saja yang ada di daerah-daerah tersebut. Survei pertama beliau adalah ke daerah Ciamis dan mempelajari tarian ronggeng gunung. Kemudian beliau melanjutkan surveinya ke daerah Tasikmalaya, Garut, Sumedang, dan balik lagi ke Bandung. Dari hasil survei tersebut, Pak Gugum berhasil menciptakan tari ronggeng Ketuk Tilu dan berhasil dipentaskan di Hong Kong pada tahun 1979. Namun karena nama tari ronggeng Ketuk Tilu ini tidak boleh digunakan, Pak Gugum pun mencari nama lain dan menemukannya saat menonton topeng Banjet Dewi Asmara. Dalam pentas tersebut terdapat ucapan Jaipong, yaitu kata untuk meniru suara kendang yang terdengar seperti Dak Ting Pong. Artinya seni tari Jaipong ini menggambarkan masyarakat Sunda yang dinamis, heroik, dan erotik dalam arti mencari titik keindahan dalam sebuah tarian. Nah, jadi itu Sob, keunikan dan keindahan tari Jaipong serta sejarah asalnya. Menurut kalian gimana Sob? Blak Ting Pong. Here's the last, tari Reog Ponorogo. Tari ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur yang dikenal juga sebagai Barongan. Tarian ini menampilkan Singo Barong, yaitu sosok yang memakai topeng singa berhias bulu merak dengan ukuran sangat besar dan ditarikan dengan gerakan meliuk-liuk. Seni Reog Ponorogo ini tercatat dalam prasasti Kerajaan Kanjuruhan sekitar 760 Masehi, serta prasasti Kerajaan Kediri pada tahun 1045. Tarian ini berfungsi sebagai hiburan rakyat yang memiliki unsur magis juga loh Sob. Ada dua ragam bentuk Reog Ponorogo yang dikenal saat ini, yaitu Reog Obyog dan Reog Festival. Reog Obyog sering pentas di jalanan tanpa mengikuti pakem atau aturan tertentu. Sedangkan Reog Festival ditampilkan dalam acara tahunan Festival Reog yang diadakan Pemkot Ponorogo pada tahun 1997. Nah, tahu nggak Sob? Reog Ponorogo ini juga mendapat pengakuan dari UNESCO loh sebagai warisan budaya tak benda. That was amazing! Umumnya masyarakat Ponorogo akan mementaskan tarian ini setiap malam satu suro dan malam bulan purnama.
Namun seiring perkembangannya, tari ini digunakan untuk upacara penyambutan dan bentuk penghormatan kepada tamu besar. Dalam buku Babad Ponorogo jilid 1-8 pada tahun 1984, menceritakan bahwa sejarah reog ini terbentuk dari cerita rakyat. Ada beberapa versi cerita yang berkembang. Namun yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu. Next, kita bahas lebih dalam lagi tentang cerita ini kalau kalian mau sob. Intinya, setelah Ki Ageng Kutu dikalahkan oleh Raden Katong, Raden ini melestarikan barongan sebagai media dakwah. Karena Raden Katong ini merupakan penyebar Islam pertama kali di Ponorogo. Nama barongan pun diganti jadi Reog yang asal katanya dari Ryokun yang berarti Husnul Khotimah. Tokoh-tokoh utama yang menarik di Reog ini yaitu ada Warok, Jatil, Bujang Garong, Klono Suwandono, dan Singo Barong. Nah, segitu dulu sob pembahasan kita soal tari tradisional yang ada di berbagai daerah. Kalau kalian mau aku bahas lebih detail lagi tentang tari-tari tersebut, coba komen di bawah. Atau bahkan kalian ada yang mau nambahin pengetahuan soal yang tadi kita bahas, tulis aja di kolom komentar ya sob. Oke, bisa kita tarik kesimpulan kalau seni tari Indonesia itu punya unsur daya tarik tersendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah di setiap daerah masing-masing. Mulai dari gerakan, kostum yang dipakai, bahasa yang digunakan, serta unsur-unsur yang mengandung magis lainnya. Patut kita apresiasi dan lestarikan juga. Jangan sampai tarian-tarian ini hilang seiring perkembangan zaman. Maka dari itu, Aisy mengucapkan terima kasih kepada semua pelaku seni tari ini, serta generasi-generasi yang masih mau membudayakan kesenian tersebut. Thank you juga buat kalian sob yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Sekali lagi mohon koreksi bila ada salah kata atau pengucapan, and see you next video. And don't forget to like, comment, share, click subscribe button, and hit the bell notification agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputar Indonesia. Because you will see what I see.